أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Puji dan syukur senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'udhu ni'matullahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, kita dapat bertemu dan berkumpul kembali pada malam yang berbahagia ini, setelah sebelumnya kita juga berkumpul di pada beberapa kesempatan. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah memberkahi pertemuan kita ini, sebagaimana kita memohon kepadanya agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga Firdausnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, inna athqalas salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau hawa. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh, dan kalaulah mereka mengetahui akan keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya walaupun haus merangka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara sifat manusia yang tercela dan dicela langsung oleh Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Qur'an Karim dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadisnya, adalah suka atau terlalu cepat menyebarkan, men-share suatu berita yang sedang viral tanpa meng-cross-check terlebih dahulu. Yang terkadang berita yang viral dan yang telah ia share tersebut rupanya hoax. Hal ini Allah firmankan di dalam surat An-Nisa, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bihi walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Dan apabila datang kepada mereka sebuah berita besar yang berkaitan dengan keamanan dan rasa takut, berita yang berkaitan dengan keamanan negara atau yang menjadi sebab konflik yang suatu negara, ada aubi, mereka itu asal nge-share saja langsung menyebarkannya. Walau radduhu ila rasul, dan andai kata mereka mengembalikan berita tersebut kepada Rasul dan kepada orang-orang yang bijak, ulil amri minhum, para penguasa dan para ulama di antara mereka, niscaya orang-orang yang berilmu, niscaya mereka akan mampu mengambil kesimpulan yang baik untuk mereka. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum syaitana illa qalila. Kalau bukan karena keutamaan Allah dan rahmatnya kepada kalian, niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali golongan yang minoritas dari kalian. Dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala mencela sifat tergesa-gesa dari manusia dalam menge-share, menyebarkan suatu berita, yang mana berita tersebut berkaitan dengan keamanan atau ketakutan terhadap sebuah negara. Maka asal men-share suatu berita tanpa mengcross-check terlebih dahulu, tanpa mempertimbangkan maslahat dan mafsadah di balik itu, adalah sebuah sifat yang tercela di dalam agama kita.
Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nawqabah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "In wa yakrahu lakum thalathan." Ada tiga perkara yang Allah benci terhadap kalian, Allah larang. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qila wa qal. Suka dengan berita katanya. Setelah men-share, orang bertanya, dari mana dapat berita ini? Ya, katanya demikian. Yang tersebar demikian. Ini namanya qila wa qal. Katanya, bahkan sebagian orang setelah nge-share ke ribuan orang, nge-share ke grup, begitu ada yang bertanya, maaf saudara, itu hoax. Iya, saya nge-share ke grup untuk main cross-check, benar enggak? Lah dia udah nge-share duluan. Orang lain ada yang sudah membaca dan membangun sikap di atas berita yang dia share. Bahkan Nabi SAW bersabda dengan tegas, dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim di muqaddimah sahihnya, beliau menyatakan, kafa bil mar'i kadziban wa fi riwayah isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukup seorang itu berdusta, dikatakan pendusta dalam riwayat yang lain, melakukan sebuah dosa tatkala dia asal nge-share up setiap berita yang ia dengarkan. Itu diponis dusta oleh Nabi. Orang yang asal nge-share setiap berita yang ia dengar tanpa meng-cross-check terlebih dahulu. Benar tidaknya? Dia sudah difonis oleh Nabi, cukup dikatakan sebagai pendusta. Ini sifat yang tercela, karena ala ajaratu minasyaitan, ketergesa-gesaan itu dari syaitan. Dan banyak kejadian-kejadian besar dalam sejarah Islam ini yang mengakibatkan pertumpahan darah, peperangan, ya, kekacauan, hilangnya kehormatan sebagian orang dikarenakan sebuah berita yang viral yang pada faktanya adalah berita dusta atau hoax. Di antaranya, sebagian di antaranya adalah kejadian-kejadian besar di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah tersebarnya berita, viralnya berita di negeri Madinah, di kota Madinah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceraikan seluruh istrinya. Dan enggak tanggung-tanggung berita tersebut viral dalam Masjid Nabawi. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mendengar berita tersebut, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, langsung datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi membuka pintunya, Umar pun berkata, "Atallaqta nisa'ak?" Wahai Rasulullah, apakah benar berita yang sedang viral bahwa engkau telah menceraikan seluruh istri-istrimu? Umar bertanya demikianlah ya, karena salah satu dari istri Nabi adalah putri beliau. Jangan pula kita salah menempatkan hadis ini. Begitu kita mendengar berita ada tetangga kita baru menceraikan istrinya, kita ingat hadis Umar, langsung mendatangi rumah Nabi, kemudian kita pun mendatangi pintu tetangga kita. Maaf Pak, kenapa? Saya dengar berita bapak menceraikan istri bapak, betul ya? Bapak itu nanti akan jawab, apa urusan kau? Saya menceraikan istriku. Ya, saya ingat hadis Umar ketika beliau mendengar berita bahwa Nabi menceraikan istri-istrinya, beliau langsung bertanya langsung kepada Nabi. Ya, enggak ada kaitannya. Umar bertanya demikian kepada Nabi. Yang pertama, ingin menjaga kehormatan Nabi. Kedua, salah satu dari istri Nabi adalah anak kandung beliau yang bernama Hafsah. Kalau kita mendengar di komplek kita ada orang yang baru menceraikan istri, apa urusannya dengan kita? Ya. Maka Nabi menjawab, "La, tidak benar wahai Umar." Maka beliau langsung pergi ke Masjid Nabawi, masuk dan berteriak, "Sesungguhnya berita yang sedang viral di tengah-tengah kalian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikan istrinya itu hoax." Itu hoax, hanya saja bahasa Umar bukan hoax. Ya. Itu tidak benar. Setelah itu langsung Allah turunkan firman yang saya bacakan di atas tadi dari surat An-Nisa. Wa idza ja'a amru minal amni awil khawfi ada'u bi walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum syaitana illa qalila. Coba perhatikan dalam kejadian ini, sebuah berita yang viral rupanya hoax, mengorbankan kehormatan siapa? Kehormatan Nabi dan istri-istrinya. Akibat dari apa jemaah?
berita yang viral yang rupanya hoax. Kejadian kedua, dari kejadian-kejadian besar yang diakibatkan berita yang viral tetapi hoax adalah terviralnya berita di negeri Madinah atau di kota Madinah bahwa istri tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha telah berzina dengan sahabat yang mulia Safwan ibnul Mu'attal. Salah satu dari sahabat terbaik Nabi, karena beliau salah satu mujahid perang Badar. Mujahid terbaik dalam Islam, dalam sejarah jihad dalam Islam adalah mujahid Badar. Kok bisa berita itu tersebar? Cerita yang panjang dalam Sahih Bukhari, yang kesimpulannya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai melakukan peperangan Bani Marisi', ya, perang Tabuk, Aisyah radhiyallahu anha dalam peperangan tersebut dibawa oleh Nabi, dan ada beberapa sahabat Nabi diberikan tugas untuk menarik unta Aisyah yang Aisyah menunggangi di atas dalam sebuah haudaj. Apa haudaj bahasa Indonesia? Yang rumah di atas kuda. Apa itu? Karavan. Ya, karavan. Tapi ini di atas unta bukan kuda, ya. Nah, Aisyah duduk di dalamnya, tak terlihat dari luar. Suatu ketika Nabi dan pasukan berhenti di suatu tempat untuk beristirahat. Setelah itu mereka berangkat kembali menuju Madinah, pulang menuju ke Madinah. Maka para sahabat yang diberikan tugas untuk menarik unta Aisyah yang di atasnya ada karavan dan di dalamnya adalah Aisyah, mereka langsung menarik unta tersebut tanpa menyadari bahwa Aisyah belum ada di dalamnya. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa mereka enggak sadar Aisyah enggak ada di dalamnya? Kan bisa mereka rasakan perbedaan ada Aisyah di dalam dengan belum adanya Aisyah di dalam itu. Aisyah menyebutkan, di saat itu saya masih kurus, ya, karena ada tidaknya saya itu tidak terlalu memberi pengaruh berat tidaknya. Rupanya Aisyah belum naik ke dalam karavan di atas ontanya tersebut, haudaj. Begitu Nabi dan pasukannya pergi meninggalkan tempat, tiba-tiba Aisyah datang ke tempat istirahat tersebut. Beliau tertinggal karena sedang mencari kalung beliau yang hilang. Begitu beliau sampai ke tempat tersebut, tempat istirahat tadi, beliau melihat tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi para sahabat. Maka beliau hanya memohon menunggu pertolongan dari Allah dan berteduh sebuah pohon. Untungnya dengan izin Allah masih ada seorang sahabat Nabi yang berada di bagian paling belakang pasukan, yaitu sahabat Safwan ibnul Mu'attal. Beliau diberi tugas oleh Nabi sebagai pasukan apa namanya, yang bagian menjaga pasukan belakang, pasukan sapu bersih, betul bahasa militernya. Hah? Kalimat sapu bersih ada di dalam dua area, misalnya area militer dengan area makan jamaah. Bagian sapu bersih dia, ya, yang menghabiskan sisa makanan juga sapu bersih. Tapi saya kira dalam bahasa militer itu istilah betul, ya, bagi pasukan yang ditugaskan di bagian paling belakang yang mengontrol pasukan-pasukan yang tertinggal, yang nggak mampu jalan lagi, pasukan sapu bersih, betul? Hah? Betul nggak istilahnya? Baik, pasukan sapu bersih. Maka beliau mengecek pasukan, jangan sampai ada yang tertinggal. Begitu beliau lihat dari jauh, kok ada bayangan orang? Kok ada bayang orang? Begitu beliau mendekat, melihat rupanya Aisyah. Maka beliau pun mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan suara yang keras. Aisyah pun terkejut, langsung terbangun dari tidurnya. Maka kata Aisyah, fakhammartu wajhi, begitu aku terkejut mendengar ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dari Safwan ibnu Mu'attal, saya langsung menutupkan wajah saya. Ini salah satu dalil dianjurkannya menggunakan cadar bagi kaum wanita, ya, pada Aisyah wanita yang sangat terjaga kehormatannya. Safwan itu sahabat Nabi, bersama itu boleh langsung menutup wajahnya. Sungguh ucapan yang sangat keji dari sebagian orang yang menyatakan bahwa cadar itu adalah bentuk kekakuan dalam beragama. Na'udzubillah min dzalik.
Itu adalah budaya orang Arab. Nabi datang 13 tahun di Mekah belum ada cadar. Sekian tahun di Madinah juga belum ada cadar. Beberapa tahun setelah Nabi di Madinah baru turun ayat-ayat dalam Al-Quran tentang cadar dan hadis tadi tentang cadar. Ya. Kalau kita belum memakainya atau tidak kita pakaikan kepada keluarga kita, ini masalah lain. Adapun hukum Allah harus kita katakan sami'na wa ta'ana, dan jika ada yang menerapkannya maka kita bersyukur dan senang ada orang yang mengagungkan syiar-syiar Islam. Jangan justru kita kucilkan dan kita pandang dengan pandangan yang sangat kaku. Karena terkadang kita atau sebagian orang memandang orang lain yang serius beragama dengan pandangan bahwa itu orang kaku. Terlalu kaku dalam beragama, terlalu ortodok. Padahal itu karena kita yang masih cinta kepada dunia. Begitu kita memahaminya dan menjalankannya, kita baru sadar bahwa bukan orang lain yang kaku dalam beragama, tetapi karena kita yang masih terlalu cinta terhadap dunia. Maka Safwan, kata Aisyah, faqammartu wajhi, aku pun langsung menutup wajahku. Waqad kana yara wajhi qabla nuzuli ayatil hijab. Dan sahabat Safwan ini, kata Aisyah, sudah pernah melihat wajahku sebelum turun ayat yang memerintahkan menutup wajah. Menyangkan wajah sebelumnya, wajah kaum wanita sebelumnya di awal Islam dalam keadaan terbuka. Kecuali setelah turun, sampai turun ayat yang memerintahkan mereka menutupkan wajah-wajah mereka seperti dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhan nabiy qul li abban qul li banat qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yulinina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna ya'rafna fala yu'dhain, dan ayat-ayat yang lainnya. Maka Safwan langsung menyodorkan ontanya kepada Aisyah, dan Aisyah langsung naik ke atasnya. Dan kemudian Safwan menarik dari bawah tanpa mengajak bicara Aisyah dengan satu kalimat pun. Tidak ada yang keluar dari mulut Safwan kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian beliau menarik di bawahnya. Ini menunjukkan bagaimana bersihnya hati sahabat yang mulia ini dan bersihnya hatinya Aisyah. Tidak ada percakapan di antara mereka. Mungkin mengatakan kalau kita kan mungkin akan gombal dikit, ya kan? Ya kan? Naik dek, cepat dek. Pegang ya kuat-kuat di belakang biar abang kebut, bahaya daerah ini agak angker. Pegang kuat-kuat biar enggak jatuh. Ya, atau mulai memberikan bisikan-bisikan syaitan. Mana suami? Emang zaman sekarang enggak ada suami yang setia-setia lagi. Sangat jarang ada laki-laki yang setia. Saya alhamdulillah sudah terbiasa setia dari semenjak kecil. Mungkin kalau ada laki zaman sekarang akan gombal seperti itu kan. Sahabat Safwan enggak. Beliau kasihkan ontanya. Aisyah langsung naik ke atas tanpa beliau ajak bicara sedikit pun, dan beliau menariknya dari bawah, tidak ikut naik ke atas. Begitu sahabat yang mulia Safwan Ibn al-Ma'tal dan Aisyah yang berada di atas unta dan beliau berada di bawah, sampai di sebuah tempat yang Nabi dan pasukannya sedang beristirahat di situ, di sebuah tempat yang sudah dekat dengan Madinah. Maka begitu mereka melihat Safwan sedang menarik unta yang Aisyah di atasnya, maka mulailah kaum munafikin menyebarkan hoax, buat makar. Mereka memviralkan bahwa Safwan Ibn Mu'attal telah berzina dengan Aisyah. Itu berita viral, nge-booming, hot di Madinah, bukan hanya di kalangan orang-orang tua. Bahkan hot, nge-booming, viral sampai ke kalangan ibu-ibu seluruh Madinah. Apa kiranya berita kalau sudah sampai ke kalangan ibu-ibu jamaah? Ya, ya kan? Insyaallah ibu-ibu yang hadir kajian malam ini enggak ada yang seperti itu. Saya yakin 100%. Enggak tahu kalau sudah keluar di majelis kajian, itu saya enggak jamin. Ya, karena katanya kalau di luar negeri itu mereka mengontrol berita itu atau suatu kejadian dengan pasang CCTV di jalan-jalan. Kalau di Indonesia CCTV-nya ibu-ibu yang sedang arisan, ya, atau yang sedang nyuci bareng, ya, di pinggir-pinggir sungai. Itu cukup sebagai CCTV negara ini, negara kita. Ya, bayangkan berita ini viral ke kalangan laki-laki, ke kalangan ibu-ibu, ke kalangan anak-anak, di pasar-pasar menjadi sebuah pembicaraan yang sangat hot. Bahkan di antara yang menyebarkan berita ini qadarullah adalah sepupu Aisyah sendiri yang bernama Mistah.
yang mana selama ini hidup dia itu dibiayai oleh ayahanda Aisyah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Begitu melihat Mistah, salah satu dari orang yang menyebarkan berita tersebut, Abu Bakar bersumpah tidak mau lagi infak, tidak mau lagi bantu Mistah. Dan ini berita tuduhan ini viral cukup hebat, cukup kuat di tengah-tengah Madinah. Selama 30 hari 30 malam tidak ada ayat Al-Quran yang turun, tidak ada pula wahyu yang turun kepada Nabi yang menerangkan kebenaran berita ini atau tidak benar. Bayangkan 30 hari 30 malam wahyu enggak turun. Tidak ada wahyu yang turun. Andai kata turun wahyu kan jelas ini berita benar atau tidak. Allah ingin menguji Aisyah dan para sahabatnya. Sehingga Nabi pun sangat serius menyikapi berita ini. Sampai-sampai Nabi bertanya kepada Ali, "Wahai Ali, bagaimana menurut kamu tentang Aisyah ini?" Maka Ali menyatakan, "Ya Rasulullah, an-nisa kathir." "Wahai Rasulullah, wanita selain Aisyah banyak." Kata para ulama, Ali bukan bertujuan untuk mengompori Nabi menceraikan Aisyah, bukan. Sebagaimana tuduhan orang Syiah. Syiah mengambil kesempatan ucapan Ali ini untuk menjelek-jelekkan Aisyah. Tetapi penjelasan yang kata para ulama, Ali ingin menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau Nabi menceraikan Aisyah, maka wanita selain Aisyah itu banyak. Bukan karena Aisyah benar melakukannya menurut Ali, bukan. Jelas ya? Kemudian Nabi bertanya kepada Barirah, budaknya Aisyah, budak sahaya Aisyah, bagaimana menurut kamu wahai Barirah tentang Aisyah selama ini? Karena ini 30 hari 30 malam enggak ada wahyu yang turun menerangkan benar tidaknya berita ini. Maka Barirah budak sahayanya Aisyah menjawab, "Ma ra'aitu fiha ila khairah." Wahai Rasulullah, tidak ada yang kulihat dari Aisyah kecuali kebaikan. Kekurangan yang aku lihat dari Aisyah hanya satu, dan itu lumrah pada dirinya karena faktor usianya, ya, agak sering terlambat dalam memasak dan sering hangus masakannya. Hanya ini saja. Lihat bagaimana sikap adil budak sahaya Aisyah. Beliau tidak mengambil momen ini sebagai kesempatan membunuh karakter Aisyah radhiyallahu anha. Tidak. Barirah berkata demikian. Tapi ini berita sangat hot, sangat ngebumi. Sampai-sampai Nabi berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kalau kamu melakukannya, ngaku aja. Kemudian istighfar kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu." Karena dahsyatnya berita tersebut. Sampai-sampai Nabi berkata demikian kepada Aisyah. Saking enggak tahannya Aisyah, Aisyah minta izin kepada Nabi dan pulang ke rumah ayahandanya Abu Bakar dan ibunya. Dan Aisyah menyatakan dalam riwayat tersebut, "Aku tidak pernah mendapatkan sikap dingin dari Nabi sedingin dalam kejadian ini. Sikap Nabi betul-betul dingin denganku." Ketika beliau pulang, yang beliau katakan hanya "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh" dan hanya berkata "Kaifa haluki?" Apa kabar wahai Aisyah? Coba jamaah perhatikan, ini sedingin-dinginnya Nabi. Padahal Nabi sedang marah ini. Viral berita istrinya berzina dan tidak ada wahyu yang membenarkan berita ini atau mendustakan berita ini. Beliau pun tidak punya indikasi benar tidaknya. Tapi kata Aisyah, beliau dingin tapi ketika pulang tetap mengucapkan salam dan bertanya, "Apa kabarmu?" Beda dengan kita kan. Kita kalau sedang marah tersinggung sama istri, saya yakin sulit buka pintu. Mungkin dari pintu gerbang udah kita dobrak-dobrak pintunya, ya kan? Kucing lewat jadi lawan buat kita. Piring pun jadi lawan, anak pun jadi korban. Para pintu pun jadi korban. Para pintu apa salahnya dia benda mati, ngapain dibanting? Ya kan? Sulit bagi kita sedang marah pulang, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar?" Sulit kalau lagi marah. Ya. Bahkan mungkin pintu hanya telat 1 menit dibuka, kita udah marah-marah dan masuk tanpa bertanya apa kabar, pasti akan langsung masak. Mungkin akan mencari-cari kesalahannya. Lihat ini Rasulullah sedang tegang sama istrinya. Kata Aisyah, beliau kalau pulang
ucapkan salam dan bertanya bagaimana kabarmu. Ini sedingin-dinginnya Nabi dengan istrinya. Maka Aisyah minta izin kepada Nabi pulang ke rumahnya. Maka Abu Bakar pun menyatakan, wahai Aisyah, kalau kamu melakukan ini aku aja, nanti Nabi minta ampunan kepada Allah untukmu. Maka Aisyah menyatakan, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Aku hanya bisa mengucapkan ucapan Nabi Ya'qub kepada kalian. Andai kata aku mengaku tidak melakukannya, kalian tidak ada yang percaya kepadaku, Aisyah. Kau sedih, sudah sedih, Aisyah. Andai kata saya mengaku tidak berzina, kalian tidak percaya sama aku. Dan andai kata aku menyatakan aku berzina, tetapi Allah tahu aku tidak melakukannya, dan kalian akan percaya kalau saya berkata aku berzina. Saking sedihnya Aisyah. Karena seluruh masyarakat Madinah mendengar itu berita. Dan bahan yang digoreng dalam masalah ini kuat sekali. Karena sekian lama mereka tidak terlihat, tidak bergabung, tiba-tiba nongol berdua. Ini kan sangat kuat. Buktinya sangat mudah dijadikan bahan untuk digoreng, ya kan? Tiba-tiba kita melihat ada seorang wanita dan seorang laki-laki yang bukan mahram berduaan. Dan tertinggal dari rombongan. Atau sebagai contoh misalkan ada acara ya refreshing ke laut atau camping. Rombongan udah balik ke tempat penginapan. Tiba-tiba ada satu laki-laki dan satu wanita tertinggal, mereka enggak tahu di mana. Sekian lama enggak nampak. Tiba-tiba nongol berdua naik motor berdua. Apa yang di pikiran orang yang melihat? Ah, berbaik sangka ajalah. Enggak mungkin kan? Pasti sedikit ada kekhawatiran apa yang mereka lakukan. Apalagi orang-orang munafik. Nabi enggak salah aja berusaha mereka menggoreng berita-berita untuk menyalahkan Nabi yang tujuan mereka adalah merusakkan Islam. 30 hari 30 malam tidak turun wahyu kepada Nabi membenarkan atau mendustakan berita yang sedang viral ini. Setelah itu baru turun 10 ayat dari surat An-Nur mensucikan Aisyah dan sahabat yang mulia ini dari tuduhan kaum munafikin, dari berita yang viral ini. Turun 10 ayat dari surat An-Nur, boleh antum baca halaman kedua mulai dari ayat innalladzina ja'u bil ifki 'usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli mri'in minhum muktasabina al-ithm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. 10 ayat di halaman kedua membersihkan Aisyah dari tuduhan ini, membersihkan sahabat yang mulia Safwan ibn Mu'attal dari berita ini. Rupanya berita ini hoax, berita yang hoax. Orang kita Indonesia lebih sering mengungkapkan hoax ya, padahal yang benar bagaimana? Anda enggak paham bahasa Inggris? Hoax ya? Ya, rupanya hoax beritanya. Begitu jelas berita tersebut, maka Nabi langsung khutbah, marah. Kemudian Abu Bakar bersumpah, aku tidak mau lagi berinfak kepada Mis'ah, ponakan beliau. Kenapa? Karena beliau salah satu dari sahabat yang ikut termakan dengan berita yang viral tersebut. Abu Bakar langsung bersumpah, tidak ada lagi infak buat kamu, wahai Mis'ah. Karena Mis'ah orang miskin, hidupnya selama ini dibiayai oleh Abu Bakar. Setelah itu turun firman Allah Jalla wa'ala yang berbunyi, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal yatama wal masakin ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Janganlah orang yang punya kelebihan harta di antara kalian bersumpah tidak mau membantu kerabatnya orang miskin atau anak yatim. Tidakkah kalian mau Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Begitu ayat ini didengar, terdengar oleh Abu Bakar, beliau merasa ditegur oleh Allah. Pada ayat ini kan tidak menyebutkan nama Abu Bakar kan, menunjukkan sucinya hati mereka para sahabat Nabi. Teguran-teguran yang mereka dengar dari Al-Quran dan hadis itu mereka arahkan pertama kalinya adalah kepada diri mereka. Beda dengan kita kan, kajian satu jam isinya ini untuk bulan ini mudah-mudahan si Alan dengar ini, pas kali ada beliau mudah-mudahan dia dengarlah, berubahlah. Ya untuk anda yang mana? Satu jam kajian, satu pun gak ada buat kita semua atau orang lain. Ya. Lihat ini Abu Bakar.
Maka setelah itu beliau bersumpah, demi Allah mulai hari ini saya akan infak lagi buat misbah. Lihat bagaimana mereka para sahabat Nabi mematahkan hawa nafsu mereka dan tunduk kepada Al-Quran dan hadis. Mereka hilangkan gengsi mereka. Ini kan kalau kita kan masih gengsi, kita marahlah. Ini orang menyebarkan berita hoax terhadap kehormatan anak kita. Masalah dia tobat, tidak hanya mungkin kita tobat antara dia dengan masalah bantuan, enggak ada lagi. Putus. Buat lama, putus, enggak ada lagi. Iya kan? Tapi Abu Bakar melawan hawa nafsu. Beliau patahkan gengsinya untuk mengamalkan teguran Allah. Syahid dari kisah ini apa jamaah? Hancurnya kehormatan Aisyah yang mulia. Sahabat Safwan ibn Mu'attal, salah satu dari sahabat Nabi yang ikut perang Badar, dan hilangnya kehormatan atau rusaknya berita nama baik Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sebuah berita yang viral yang rupanya apa? Hoax. Bahaya hoax. Kejadian ketiga yang juga tidak kalah besarnya di masa Nabi. Sebuah berita yang viral rupanya hoax. Yaitu sebuah berita yang menyebabkan hampir-hampir saja Nabi membentukkan pasukan untuk menyerang sebuah kabilah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat untuk mengambil zakat dari suatu masyarakat, dari satu kabilah. Begitu utusan Nabi ini datang sampai ke kampung itu, tiba-tiba masyarakat setempat semuanya keluar dari rumahnya. Maka sahabat yang diutus untuk mengambil zakat oleh Nabi ini melihat masyarakat semuanya keluar dari rumah, beliau kira mereka ingin menghadang beliau karena tidak rela diambil zakat dari harta mereka. Maka beliau langsung pulang lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, mereka tidak siap diambil zakatnya. Mereka semua keluar dari rumahnya ingin menghadang saya. Nabi Ham marah dan langsung berencana ingin membentukkan pasukan untuk menyerang itu kampung tersebut yang tidak mau memberikan zakat. Tapi Allah berkehendak lain. Tokoh-tokoh kampung tersebut melihat utusan Nabi yang langsung pulang, ketika melihat mereka keluar dari rumah-rumah mereka, mereka khawatir akan ada berita yang negatif. Khawatir miscommunication, ya. Khawatir miscommunication dengan Nabi. Karena mereka keluar dari rumah-rumah mereka bukan untuk menghadang sahabat ini karena tidak siap diambil zakatnya, tetapi itulah adat budaya mereka dalam menyambut tamu yang datang ke kampung mereka. Langsung tokoh-tokoh kampung tersebut nyusul dari belakang dan bertemu dengan Nabi. Wahai Rasulullah, Anda mengutus seorang utusan ke kampung kami untuk mengambil zakat dari kami. Tetapi begitu utusan Anda sampai ke kampung kami, dia langsung kabur lari ketika melihat kami keluar dari rumah-rumah kami. Kami khawatir dia menyangka kami akan menghadang dia. Padahal kami keluar dari rumah-rumah kami karena ingin memuliakan dia. Demikianlah cara kabilah kami menyambut tamu yang kami muliakan. Maka langsung setelah itu turun firman Allah dalam surat Al-Hujurat yang sangat ma'ruf, yang mana ayat ini dalam setiap pembahasan ini selalu disebutkan oleh para penceramah, yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang seorang fasik membawa sebuah berita kepada kalian, fatabayyanu, cross check terlebih dahulu itu berita. Jangan sampai kalian menyikapi suatu kaum karena sebuah berita yang keliru, akhirnya kalian bersikap dengan sikap yang salah, kemudian setelah itu kalian menyesal. Dan itu yang sering terjadi. Seorang itu menyesal setelah terjadi pertumpahan darah. Ya, setelah terjadi kekacauan baru nyesal bahwa dia telah nge-share berita yang hoax. Ini juga pelajaran dari kisah yang mulia ini, bahwa sebuah berita yang viral dan rupanya hoax itu bisa menciptakan konflik. Tapi karena Allah Jalla wa'ala dengan hikmahnya, ya, kemudian Allah Jalla kemudian karena bijaknya tokoh-tokoh masyarakat tadi,
yang langsung datang kepada Nabi mengklarifikasi, ya, dan meluruskan sesuatu yang dikhawatirkan akan terjadi kesalahan paham, maka tidak terjadi jihad. Nabi tidak jadi memberangkatkan pasukan ke desa mereka. Bahaya hoax, jemaah. Ini beberapa kejadian di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya hoax. Sekarang beberapa kejadian besar yang diakibatkan oleh berita yang viral tetapi hoax, tetapi hoax, yang terjadi setelah Nabi meninggal. Semua kita pernah mendengar kisah atau kejadian yang disebut dengan Waqa'atul Jamal, Perang Jamal, ya, antara kubu Aisyah dan Ali bin Abi Thalib. Dikatakan Perang Jamal karena saat itu Aisyah menunggangi Jamal. Jamal artinya onta. Makanya lain kali kalau mengasih nama anak, tanya dulu lah ustaz, jangan asal kasih nama. Karena sebagian kita kaedahnya takallam bil arabiyah walau kana ngauron. Yang penting bahasa Arab walaupun ngaur. Jamaluddin artinya onta agama. Siapa namanya? Jamaluddin artinya onta agama. Jamal artinya onta. Kalau sempat dia berteriak memanggil anaknya ketika tawaf di Ka'bah, Jamal, 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 yang bisa takut orang Arab. Polisi syariat bisa kocar kacir, kok bisa masuk onta ini ke Ka'bah, padahal dia sedang memanggil anak yang bernama Jamal. Janganlah takallam bil arabiyah walau kana ngauron. Yang penting bahasa Arab walaupun ngaur. Paling sebagian orang yang penting ada dalam Al-Quran. Kalau kaedahnya penting ada dalam Al-Quran, Abu Lahab juga ada dalam Al-Quran, ya kan? Kecuali Jamalnya panjang, double A-nya, Jamaluddin. Itu artinya orang yang indah agamanya. Mungkin kalau di sini ada yang namanya Jamaluddin, mungkin yang double A-nya insyaallah. Ya? Iya, memang sebagian orang itu asal aja kalau ngasih nama, ya kan? Ya. Jamaluddin, Jamal. Bang Jamal, Bang Onta. Kak Jamal, Kak Onta. Kalau artinya bagus, Jamil, ganteng. Jamilah, cantik. Orang yang indah agamanya Jamaluddin, double A-nya. Naam, ya. Baik, maka ini juga pelajaran, pentingnya belajar bahasa Arab. Dan kalau memang enggak tahu bahasa Arab, tanya dulu. Ya, sebelum kasih nama. Karena ada orang terkadang suka ngambil kesimpulan sendiri. Ada orang yang ngasih nama anaknya Maimanah. Katanya dapat dalam ayat ulaika ashabul maimanah. Merekalah golongan-golongan kanan. Tapi kalau maimanah sendiri tok begitu, itu enggak ada artinya, cuma artinya kanan. Apa artinya? Ya kan? Ada pula yang ngasih nama anaknya dari surat Yasin. Apa namanya? Pernah saya tanyakan. Tudrikul Qamar. Tudrikul Qamar kan ada dalam Al-Qur'an. Itu padahal dua kalimat yang enggak sempurna, kecuali ada konteks sebelumnya disebutkan dengan sempurna dan konteks setelahnya juga disebutkan dengan sempurna. Antudrikal Qamar. Artinya kan konteks kalau kita baca sempurna ayatnya, tidak akan mungkin matahari bertabrakan dengan Qamar. Dewi Mita, dia langsung sikat, Tudrikul Qamar, kamu mendapati bulan. Enggak sempurna tuh, enggak nyambung. Tapi ini Ustaz dari surat Yasin. Ya Abu Lahab tabbad yada abi la'abi. La'abi watab juga ada dalam Al-Quran. Apakah kita akan menamakan anak kita dengan nama Abu Lahab karena ada dalam Al-Quran? Jelas jamaah ya. Tapi kembali lagi, antum jangan fokus dengan ini. Ini sekedar obat ngantuk aja. Kita fokus lagi kepada Waqa'atul Jamal tadi. Disebut dengan Perang Jamal karena saat itu Aisyah menunggangi onta. Sebenarnya sebab terjadi peperangan tersebut yang mengakibatkan beberapa sahabat Nabi meninggal dunia dalam kejadian itu. Aisyah tidak ada niat berperang. Tidak ada satupun sahabat yang berencana peperangan. Merencanakan peperangan. Aisyah keluar naik onta ingin menemui Ali bin Abi Thalib. Tujuan beliau sangat mulia.
Tujuan beliau ingin memberikan pendapat kepada Ali agar Ali jangan menyibukkan, jangan tersibukkan masalah bai'at dulu, tetapi hendaknya anda cari dulu orang-orang yang telah membunuh Uthman. Kisos mereka karena telah membunuh Uthman. Setelah mereka ditangkap, baru kita fokus masalah bai'at kepada kamu. Maka keluarlah Aisyah. Para sahabat Nabi melihat Aisyah keluar sendirian dengan menggunakan unta, negara sedang konflik. Maka mereka berinisiatif untuk menjaga Aisyah yang merupakan ibunda kaum muslimin, istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anha. Maka mereka mulai menemani. Satu demi satu para sahabat menemani Aisyah. Semakin ya berjalan waktu, semakin banyak para sahabat menemani. Maka para tabi'in yang melihat guru-guru mereka dari kalangan para sahabat Nabi keluar menemani Aisyah, mereka pun ikut, guru kita menemani Aisyah, ibunda kita, ayo kita ramai-ramai menemani Aisyah. Dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Mereka nge-share berita kepada pasukan Ali yang sedang tegang. Negara sedang konflik kan tegang kan? Ya kalau sedang konflik, kucing lompat pun pistol bisa keluar ya kan? Padahal kucing yang lompat udah tuk 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 tuk, padahal kucing yang lompat saking tegangnya negara. Kalau udah tegang kan begitu, kucing bisa jadi korban penembakan, orang tak bersalah bisa jadi korban, tukang becak bisa jadi korban. Nah, mereka nge-share berita kepada pasukan Ali yang sedang tegang karena negara sedang tegang, sekian ribu orang memberontak kepada, ribuan orang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib yang disebut dengan istilah kaum khawarij. Maka yang namanya pasukan ya enggak, dia kaedahnya apa? Membunuh sebelum dibunuh kan begitu. Walaupun tentunya kaedah ini bisa benar bisa salah. Maka terjadilah peperangan yang luar biasa yang mengakibatkan beberapa sahabat Nabi meninggal. Simpulannya apa jamaah? Bahayanya berita yang viral rupanya hoax. Padahal Aisyah keluar menemui Uthman hanya untuk menemukan Ali, hanya ingin memberikan pendapat agar Ali mencari orang-orang yang telah membunuh Uthman kemudian dikisos. Rupanya ada orang yang menciptakan hoax bahwa Aisyah telah membawa sekian ribu pasukan siap menyerbu kalian. Maka pasukan Ali jemput bola, berinisiatif sebelum dibunuh, kita jemput bola ini daripada kita dibunuh duluan. Terjadi peperangan yang sangat dahsyat. Yang setelah itu Aisyah menangis sekian hari. Dan semua para sahabat Nabi tidak ada yang mengikuti hawa nafsunya, semuanya berijtihad demi menegakkan kebenaran. Tapi ada pihak ketiga yang menciptakan bola api, menciptakan hoax, mengakibatkan peperangan yang sangat dahsyat dan menyebabkan beberapa sahabat Nabi meninggal dunia jemaah. Sebabnya hoax. Luar biasa ini waktu jamaah. Sudah jam 9 ya. Baik. Satu lagi dari kejadian besar yang diakibatkan hoax disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, seorang suami membunuh, memotong leher istrinya gara-gara hoax. Bagaimana ceritanya? Kronologisnya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, ada seorang suami, dia ingin poligami. Ibu-ibu sabar dulu, saya bukan sedang membahas atau menganjurkan jamaah untuk poligami, tapi kita sedang berbicara bahayanya berita viral yang rupanya hoax. Ini suami ingin poligami, diketahui oleh seseorang, kemudian dia kompori istri yang pertamanya. Dia mendatangi istri suami ini, menyatakan suami kamu besok mau poligami, dan berita yang aku dengar calon istri dia ini gak akan menerima suami kamu kalau suami kamu gak punya jenggot lagi. Berarti cara agar suami kamu gak jadi poligami, nanti malam kamu bawa pisau kecil, ketika dia sudah terlelap tidur kamu potong jenggot dia biar besok ia gak jadi poligami. Jelas ya? Maka ini wanita pun menyusunkan rencana. Dia pun menyiapkan pisau kecil. Nanti malam kalau suami sudah tidur, saya potong jenggotnya biar besok gak jadi poligami. Karena wanita yang akan dia poligami gak akan menerima dia kalau gak punya jenggot. Karena jenggot bagi orang Arab itu adalah bukti kejantanan.
Mereka orang Arab itu kalau syekh kabilahnya, tokoh kabilahnya enggak punya jenggot, mereka malu luar biasa. Sampai-sampai ada pantun di tengah-tengah orang Arab, ya laitaha tuba'u fil fisuqi lasyarainaha li sayyidina. Aduhai, andai kata jenggot itu dijual di pasar, niscaya akan kami beli dan kami pasang di muka kabilah kami, syekh kabilah kami. Ya. Kalau kita orang Indonesia kan, ini dadaku, mana dadamu? Orang Arab enggak, ini jenggotku, mana jenggotmu? Ya. Dan jenggot pun merupakan simbol Islam. Seorang lelaki yang muslim. Sungguh keliru mindset sebagian orang yang memandang jenggot itu simbol kotoran, ketidakrapian, manusia yang paling ganteng, manusia yang paling disiplin, manusia yang paling bersih, manusia yang paling mulia di dunia akhirat adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memiliki jenggot yang sangat lebat dan memerintahkan, melarang kaum lelaki mencukur jenggotnya. Nabi melarang jenggot itu dicukur. Ya. Ingat, jenggot itu wajib dibiarkan apabila tumbuh. Tidak dianjurkan untuk menumbuhkan. Ini dua istilah yang berbeda. Kalau kita katakan dianjurkan untuk menumbuhkan, berarti orang yang memang bawaannya enggak punya jenggot, udasannya dia beli produk wakdayo agar keluar jenggotnya. Itu enggak dianjurkan. Tapi kalau udah keluar enggak boleh diam, diambil. Hadis tadi tentang jenggot itu mutawatir dalam Bukhari Muslim, dan empat mazhab pun sepakat seorang lelaki tidak boleh memotong jenggotnya. Empat mazhab, silakan pilih mazhab manapun. Mana saja dari empat mazhab. Al-muhim, singkat cerita, kemudian orang ketiga ini kembali mendatangi si suaminya, menyatakan istri kamu udah tahu bahwa kamu akan poligami besok. Istrimu marah, enggak setuju. Dan dia berencana nanti malam membunuh kamu. Ketika tidur, dia telah menyiapkan pisau untuk memotong leher kamu nanti malam kalau kamu udah tidur. Suami gengsi, apa urusannya istri saya? Saya mau poligami uang-uang saya. Malam pun dia pura-pura tidur, mengingat berita tadi istri akan membunuh dia. Ketika si istri menyangka suaminya udah tidur, dia datang membawa pisau kecil. Begitu dekat dari suaminya, suaminya lihat betul berita orang tadi. Begitu istrinya dekat dari yang mendekatkan pisau dari mukanya, yang tujuannya apa jemaah? Mencukur jenggot suami. Dia langsung mengeluarkan pisaunya dan menusuk istrinya, mati di tempat. Kabilah si istri wanita ini enggak terima anak mereka dibunuh. Mereka datang langsung membunuh suaminya. Itu orang Arab ya, fanatik suku. Kalau di Arab apa di Yaman itu orang gila, kita pukul, apalagi kita bunuh. Kabilahnya bangun. Pakai mini datang ke rumah kita, pakai AK-47 diserang gitu. Itu orang gila kita bunuh, apalagi orang normal. Ya, jenderal enggak berani sama anak buahnya pangkat perada. Enggak berani macam-macam. Kalau anak buahnya pangkat perada, kabilahnya lebih besar daripada dia. Fanatisme kabilah luar biasa. Maka kabilah laki ini juga enggak terima anak mereka dibunuh oleh kabilah istrinya. Mereka pun balas dendam. Terjadi perang sekian lama antara dua kabilah, dua pasangan suami istri. Terjadi pertumpahan darah. Sebabnya apa jemaah? Hoax. Berita yang hoax. Sangat bahaya ya. Makanya dalam Islam ada beberapa bimbingan terkait berita yang sedang viral, yang sedang nge-booming, yang sedang hot. Di antaranya adalah meng-cross-check berita itu. Tabayyun. Ini yang pertama. Ayat hadisnya telah kita simak tadi di atas. Anjuran untuk bertabayyun ketika mendapatkan sebuah berita jamaah. Yang kedua, hendaknya kita berpikir, memikirkan maslahat dan mafsadah. Andai kata ini berita betul, maka apa maslahat untuk saya share? Dan apa mafsadahnya kalau saya tidak nge-share? Karena Nabi menyatakan min husni islami mar'i tarku ma la ya'ni. Bukti muslim itu baik, dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nih. Kalau dia lihat saya share enggak ada manfaat, enggak saya share pun enggak ada mafsadahnya. Apalagi itu berita belum tentu benar. Andai kata itu benar, dia pun berpikir sebelum nge-share, manfaat enggak? Karena Allah menyatakan qad aflahal mu'minun walladzina hum an salatihim walladzina fi salatihim khashi'un walladzina anil laghwi mu'ridun. Itu bukti orang mukmin yang sukses berpaling dari perbuatan yang sia-sia.
Walladzina idza marru bil lagwi marru kirama. Bijak menyikapi halal yang sia-sia. Ketiga, kita hendaknya tahu kadar diri sebelum mengomentari sebuah berita yang sedang viral. Karena dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi menyatakan rahimallahu Imran 'arafa qadri. Allah merahmati kadar seorang hamba yang tahu kadar dirinya. Karena sebagian orang kalau kita lihat di medsos, Masya Allah, kalau berbicara tentang negara seakan-akan kota Texas mampu dia pindahkan ke Jakarta. Padahal ketika di rumahnya, remote televisi yang sedang digenggaman istrinya enggak berani dia pinjam. Betul enggak? Hah? Kalau bicara di luar rumah, di medsos tentang pemerintahan, luar biasa, seakan-akan gedung putih Amerika bisa dia tutup. Hah? Texas bisa dia pindahkan ke Indonesia. Padahal ketika di rumah, remote TV yang sedang di tangan istrinya enggak berani dia pinjam. Sawah enggak becus dia urus, anak istri enggak becus dia urus. Seperti contoh lainnya, orang mengomentari utang pemerintah. Utangnya hampir semua kios daerahnya ada utang dia. Iya. Seluruh kios yang ada di komplek dia semuanya ada utang dia di situ. Padahal Nabi bersabda, "Inna nafsal mu'min mu'allaqatun bidaini." Seorang ruh, seorang mukmin itu terikat dengan utang pribadi dia, bukan dengan utang negara. Yang akan ditanya berapa utang kamu, bukan berapa utang negaramu. Bukan berarti kita enggak punya perhatian kepada negara. Cuma masalahnya sekarang dengan kita mencaci maki, dengan kita komentar di medsos, apakah orang-orang yang memberikan hutang ke negara kita akhirnya melihat banyak kali komentar masyarakat ini, udahlah kita beresin aja utang ini, kita anggap lunas saja. Enggak juga kan? Berarti apa? Dengan kita komentar enggak ada manfaatnya. Yang ada hanya membuat kita jatuh kepada ghibah dan melupakan kadar diri kita. Demikian pula mengomentari hal-hal yang kita enggak ahli. Dia SD enggak tamat, berbicara masalah ekonomi. Jurusan teknik, mengomentari pekerjaan orang dalam masalah ekonomi yang dia ahlinya. Dia bukan ahli teknik, tapi kritik ilmu teknik. Kok enggak nyambung? Iya. Yeah. Dia bukan ahli bahasa Inggris, enggak paham bahasa Inggris. Ngobrol masalah bahasa Inggris, kaidah bahasa Inggris, mengomentari tentang bahasa Inggris. Kan enggak nyambung. Dia enggak paham agama, bicara masalah agama, enggak paham ilmu hadis, bicara masalah hadis. Enggak paham ilmu tafsir, bicara masalah ilmu tafsir. Ini namanya kata Nabi, ruwaibidhah. Menurut istilah Nabi ini namanya ruwaibidhah. Tahu kadar diri jemaah. Bimbingan yang lainnya agar kita menyerahkan sebuah urusan, sebuah perkara itu kepada ahlinya, karena kata Nabi, idza usidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Apabila sebuah perkara itu diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Bimbingan Islam yang lainnya agar kita ikut prosedur. Ikut prosedur. Oh, ini berita begini, bagaimana, mana prosedurnya? Serahkan kepada yang berkewajiban. Mereka menindaklanjutinya ataukah tidak, antara mereka dengan Allah nantinya. Kewajiban kita sudah selesai melaporkan. Yeah. Karena Allah berfirman, wa'tul buyuta min abwabiha, masuk ke rumah itu melalui pintu. Ada prosedurnya. Alhamdulillah, misalkan kita di Indonesia dari mulai tingkat ada polsek, ada polres, ada polda, ada koramil, ada kodim, ya, ada kodam, ya, ada camat, ya, ada bubat, kantor bupati, ada kantor dan seterusnya sampai ke pusat sana. Kita bisa melihat ini bagian siapa, ini bagian, sampaikan. Ada maling, tangkap, sampaikan. Oh, masalah tidaknya itu antara mereka dengan Allah nanti di hari kiamat. Lihat bagaimana banyak kejadian-kejadian yang menyedihkan kita gara-gara tidak punya sikap yang ini, tidak menyerahkan suatu perkara kepada ahlinya. Ada orang yang sedang memperbaiki amplifier masjid, dituduh maling, ya kan? Ditangkap, dibakar hidup-hidup, meninggalkan istrinya yang sedang hamil. Setelah mati baru nyesal, rupanya bukan maling amplifier, tapi orang yang sedang memperbaiki amplifier masjid. Itu pun sudah dapat izin dari RW setempat. Nyesal, apalagi? Apa manfaatnya nyesal? Orang sudah dibakar hidup-hidup, meninggalkan istri yang sedang hamil. Apa sebabnya jamaah?
karena tidak menyerahkan urusan suatu urusan kepada ahli. Andai kata dia dituduh maling, tangkap bawa ke polsek, tangkap bawa ke polres, tangkap bawa ke kodim, tangkap bawa ke polda, ya kan? Masalah tidak dilanjuti ataukah ditindaklanjuti ataukah tidak setelah itu bukan urusan kita. Diadili ataukah tidak antara mereka dengan Allah, urusan kita sudah selesai. Hukum main menghukumi ya secara massal. Pada dalam Islam hukum mencuri, andai kata ditegakkan hukum had, maka yang dipotong tangannya, pergelangan tangannya itu pun ada syarat-syaratnya, ada nisabnya. Ini gara-gara mencuri celengan masjid yang uangnya enggak lebih dari 200.000, atau sebagian sendal masjid ada yang dibakar hidup-hidup, ada ini keroyok masa hampir mati. Ini karena tidak memahami bimbingan Islam tadi, agar menyerahkan sebuah urusan kepada ahlinya dan agar melakukan sesuatu itu melalui prosedurnya. Bimbingan yang lainnya jamaah, agar kita punya standarisasi kebenaran atau kesesatan dalam menilai sebuah berita. Ini berita agama, ada aliran sesat. Oh ini misalkan ada berita itu kaum Wahabi mereka. Baik, ini masalah agama, berarti kita harus punya standarisasi kebenaran atau kesesatan dalam agama. Apa standar kesesatan dalam agama kita dan apa standar kebenaran dalam agama kita? Ya. Yeah. Mendingan dalam urusan dunia, apa standarisasi kita dalam hal itu? Oh, ini berita masalah berkaitan dengan ekonomi, apa standarisasi kita dalam menilai perkara ekonomi? Begitu pula dalam masalah agama. Misalkan ada berita aliran sesat. Baik, sebelum kita mengcrosscheck berita ini benar atau tidaknya, kita kaji dulu. Kapan sebuah aliran itu dikatakan sesat? Apa kaedahnya? Gak mungkin dalam Al-Quran dan Hadis tidak ada penjelasan kaedah kapan seorang itu dikatakan sesat, kan? Kalau kita buka Al-Quran langsung kita dapatkan firman Allah dalam surat Al-Ahzab. Jadi antaranya Allah berfirman, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasul amran ayakuna lahumul khairatu min amrihim wa ma ya'sillah wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Dan sungguh tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila telah ada ketentuan khusus dari Allah dan Rasulnya, dia memiliki pilihan yang lain. Dan barang siapa yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, maka dia sungguh telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Berarti standar kesesatan dalam Islam adalah bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, tentunya dengan pemahaman para sahabat Nabi. Pemahaman sebaliknya, sesuatu itu dikatakan benar apabila sesuai dengan ini, bukan melihat mayoritas atau minoritas manusia yang melakukannya. Allah dalam Al-Quran tidak pernah menjadikan mayoritas sebagai standarisasi kebenaran, sebagaimana Allah tidak pernah menjadikan minoritas sebagai standarisasi kebenaran. Bahkan yang ada Allah berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah, apabila engkau mengikuti kebanyakan orang di dunia ini, kamu akan disesatkan oleh mereka dari jalan Allah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun al-haqqa fa hum mu'ridun, kebanyakan manusia di dunia ini enggak tahu kebenaran yang sesungguhnya sehingga mereka berpaling darinya. Baik, apabila kita sudah sepakat dengan kaidah ini, sekarang kita kaji mana aliran yang dikatakan sesat. Coba buktikan mana ucapan, perbuatan, akidah mereka yang bertentangan dengan ayat dan hadis. Enggak ada, berarti enggak bisa dong dikatakan sesat. Oh ada, mana ayatnya, mana hadisnya, dan mana buktinya mereka berkata demikian, mana buktinya mereka berakidah demikian, buktinya ini. Coba kaji apakah akidah ini bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis atau tidak, apakah ucapan mereka ini bertentangan dengan hadis Nabi ataukah tidak. Siapa yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, maka dia yang benar, dan barang siapa yang mengisi Al-Quran dan Hadis, maka dia salah walaupun miliaran manusia melakukannya. Karena standarisasi kebenaran bagi umat Islam adalah sesuai tidaknya dengan Al-Quran dan Hadis, dengan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai masalahnya, tidak berlarutlah larut. Siapa yang merasa dirinya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, alhamdulillah. Yang merasa tidak sesuai, kembali kepada kebenaran. Ar-ruju'u ilal haqqi khairu minat tamadi fil batil. Bukti seorang itu pahlawan, kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada kebenaran, lebih baik daripada terus menerus dalam kebatilan. Kata Abdullah, sebagian ulama salaf, kamu menjadi pengekor, pengikut dalam kebenaran lebih baik daripada kamu menjadi tokoh tapi dalam kesalahan. Nah, wallahu a'lam bishawab.
Ya, ini pembahasan kita malam ini. Dengan ini kita dapat menyimpulkan bahwa ya, Islam bahwa sikap tergesa-gesa di dalam meng-share sebuah berita yang sedang viral itu sangat tercela, dan dalam Islam ya ada bimbingan bagaimana kita menyikapi sebuah berita yang sedang viral. Ya, yang secara kesimpulan yang pertama kita harus meng-cross-checknya terlebih dahulu. Yang kedua kita berpikir apa masalah, memikirkan masalah dan mafsadahnya ketika kita meng-share atau ketika kita tidak meng-share-nya. Ya. Kemudian kita harus tahu kadar diri kita ketika berbicara tentang suatu berita yang sedang viral. Kemudian hendaknya kita serahkan kepada ahlinya. Kemudian hendaknya kita punya standarisasi kebenaran atau kesesatan di dalam menilai sesuatu itu benar atau salah. Dalam masalah agama jelas standarnya, dalam urusan dunia tergantung bidang-bidang yang ada. Nah, kemudian yang lainnya adalah berbaik sangka terlebih dahulu kepada seorang mukmin atau mukminah. Wallahu a'lam bishawab. Apakah yang terlebih agar terhindar dari neraka jahanam? Ini udah tadi ya? Belum? Hah? Pertanyaan kedua, baik. Apakah dosa orang yang selalu negatif yang selalu negatif sehingga apa ini? Tulisannya tulisan profesor, saya sedikit kesulitan, dan selalu menghasut orang-orang sekitar dalam menghakimi seorang yang belum tahu bersalah. Ini termasuk namam namanya. Suka memprovokasi, memanas-manasi ya. Apalagi orang kalau melihat ada yang tertuduh, dituduh melakukan mesum. Bakar, bakar, bakar. Tendang, tendang, tendang. Dia enggak berani nendang karena dia tahu hukum. Orang lain nendang, dia dapat dosa yang sama. Karena Nabi manda ila dhalalatin kana alaihi wizruha wa wizru man tabi'ahu min ghairi ay yanqusa min awzarihim syai'a. Barang siapa yang menyeru kepada kesalahan, kesesatan, dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang melakukannya dengan tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Dan Nabi bersabda, la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Apalagi sebagian politikus. Ya, siang dan malam yang dia pikirkan bagaimana menciptakan konflik daerah ini, konflik dari daerah itu. Sehingga karena politiknya tersebut melayang sekian ribu nyawa masyarakat, tertumpahkan darah sebagian masyarakat. Dia tinggal di tempat lain demi kepentingan politiknya. Dihasut masyarakat untuk melakukan pemberontakan. Begitu terjadi pemberontakan, maka diciptakan operasi dan seterusnya, terjadi ini, terjadi itu. Kata Nabi, la yadkhulul jannata namam. Orang yang suka menghasut, memprovokasi, enggak akan masuk surga. Ini sangat berbahaya. Ya, dia enggak membunuh, menanggung dosa membunuh. Karena orang lain membunuh sebab ucapan dia. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menyikapi rasa hati yang kosong, bosan, capek dengan rutin harian yang senantiasa berulang-ulang melakukan kemaksiatan dan mengulang taubat dan ketaatan kepada Allah kembali, walaupun dia tahu dia akan lalai atau turun imannya melakukan maksiat lagi dan lagi? Jazakallah khairan. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Seluruh anak Adam itu banyak berbuat kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan, banyak pula taubatnya. Yang enggak punya dosa itu hanya malaikat. Hanya saja Allah sayang kepada kita sehingga Allah tidak menciptakan dosa itu punya aroma. Andai kata dosa itu punya aroma, punya bau, mungkin antum semua sekarang enggak mau duduk sama saya. Atau juga demikian yang lainnya, sebagian kita enggak akan mau duduk dengan orang yang saat ini dia sedang duduk di sampingnya karena baunya dosa dia. Ya. Ini yang pertama, jemaah. Kedua, bukanlah syarat sah taubat dia tidak boleh jatuh lagi kepada maksiat yang sama. Jelas ya? Bukanlah syarat sah taubat
dia tidak jatuh lagi kepada dosa yang sama. Karena ada dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, hadis yang panjang, hadis qudsi, ya, ketika seorang hamba jatuh lagi kepada dosa yang sama tetapi dia tetap beristighfar, bertobat kepada Allah dengan jujur, bukan bermain-main, dan orang enggak bisa membohongi hatinya sendiri, ya kan? Enggak bisa. Alah, saya buat lagi lah, yang penting kan Allah, kalau kita istighfar, ya Allah kan akan mengampuni. Ya, ini namanya udah bermain-main dengan tobat, karena sebelum dia melakukan sudah punya niat. Ya, sudah punya niat. Nah, ini udah enggak jujur. Makanya kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, syarat tobat itu diterima oleh Allah dan dikatakan sebagai tobat nasuhah apabila dia melakukan tiga hal. Yang pertama an-nadam, dia menyesali atas maksiat tersebut. Menyesal, bukan justru bangga, karena ada sebagian orang udah hijrah tapi masih membanggakan kesalahan dia dulu. Ini namanya kaum muhajirun, mujahirun kata Nabi. Enggak akan diampuni dosanya. Yang kedua, al-iqla', meninggalkan dosa itu. Karena ada orang bilang saya taubat istighfar tapi dosa itu masih tetap dia lakukan. Ya, contohnya riba. Saya taubat dari riba, taubat tapi riba masih ada, dia belum keluar darinya. Yang ketiga, al-hazmu alla ya'uda ilaiha, dia bertekad bulat untuk tidak mengulanginya kembali. Andai kata dia jatuh lagi maka dia akan bertobat lagi dengan jujur. Ya. Nah, bagaimana cara mengisi hati ini agar tidak kosong? Maka diisi dengan ayat Al-Qur'an dan hadis. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya bukti mukmin sejati itu adalah orang-orang yang ketika diingatkan kepada Allah langsung bergetar hatinya. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah langsung bertambah imannya. Ayat Al-Qur'an pasti menambahkan iman kita. Dan mereka adalah orang-orang yang menggantungkan urusan mereka hanya kepada Allah. Yang ketiga, hendaknya dia memperbanyak amal saleh. Ketika Allah berfirman tentang ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzaba yawmal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Setelah itu Allah menyatakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubadilullahu sayiatim hasanat hasanat innallaha wa kana Allahu ghafurur rahim. Setelah Allah menyebutkan mereka tidak berbuat syirik, tidak berzina, tidak membunuh. Barang siapa yang melakukan dosa-dosa tersebut, ia akan mendapatkan dosa yang sangat besar dan akan dilipat gandakan dosa yang tersebut, kemudian dia akan kekal dalam neraka. Kemudian Allah menyatakan kecuali dia bertaubat, beriman dan melakukan amal-amalan yang saleh, maka dosa-dosa mereka itu Allah ciptakan kembali menjadi sebuah kebaikan buat mereka. Ini salah satu dari dua penafsiran tu ayat ini. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Kemudian yang berikutnya, agar dia mampu meninggalkan maksiat, ya. Dan ini tentunya nasihat seperti ini juga teguran buat saya sendiri. Jangan sampai antum mengira ketika saya berbicara masalah ini saya hanya menunjukkan untuk jamaah aja. Enggak, ini juga untuk saya, ya. Yang berikutnya, agar dia mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi innamal a'malu bil khawatim, amalan itu dengan penutupnya. Dan hadis yang kedua yang berbunyi, hadis ini hadis riwayat Bukhari dari Sal bin San Asai. Hadis yang kedua adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, di mana Nabi bersabda yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Ini akan menghardik kita untuk terus menerus dalam maksiat. Karena kalau kita mati di atas maksiat menjadi penutup amalan kita, Nabi menyatakan innamal a'malu bil khawatim. Yeah. Dan anna Allah, Nabi menyatakan akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya.
Oleh karenanya sebagian ulama menyatakan man kana ala syai'in i'tada 'alaihi wa man i'tada 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'ita 'alaihi. Barang siapa yang sering melakukan sesuatu, dia akan terbiasa dengan sesuatu itu. Barang siapa yang sudah terbiasa dengan sesuatu, maka kelak dia akan mati di atas sesuatu itu. Dan barang siapa yang mati di atas sesuatu, maka dia akan dibangkitkan di atas sesuatu itu. Kemudian yang lainnya jamaah, agar kita banyak mengingat perjalanan kita yang masih sangat panjang dan mengerikan setelah kematian, mengingat alam kubur, mengingat padang mahsyar, mengingat hisab, mizan, nashr suhuf, as-sirat, al-qantarah, al-a'raf, syurga dan neraka. Ini akan memudahkan kita meninggalkan maksiat. Sebagai contoh jemaah, ujian yang menimpa Nabi Yusuf, mungkin kalau sempat ujian itu Allah timpakan kepada kita, runtuh jenggot kita, ya kan? Nabi Yusuf diuji oleh Allah dengan ujian yang rata-rata anak muda enggak bisa lolos, enggak bisa selamat dari ujian itu. Ya, Allah menyatakan falamma stawa atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin wa rawadathu allati fi baytiha an nafsi wa ghalqatil abwab wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwa innahu la yuflihu adh-dhalimin الظالمون ولقد همت بي وهم بها لولا أرى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميص قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميص قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف عارض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين kata Allah. Ketika Nabi Yusuf sudah beranjak dewasa, tiba-tiba istri raja yang selama ini menjadi ibu angkat beliau, dan Nabi Yusuf dijadikan sebagai anak angkatnya. Dan walaupun tentunya dalam Islam tidak ada istilah anak angkat tidak ada hak mendapatkan warisan kecuali dengan wasiat. Ya. Ketika Nabi Yusuf sudah beranjak dewasa, umurnya baru belasan tahun, tiba-tiba istri raja Mesir jatuh cinta kepada Nabi Yusuf, dan jatuh cintanya enggak tanggung-tanggung. Begitu dia jatuh cinta dan syahwatnya bergejolak untuk Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf lelaki yang sangat ganteng. Saking gantengnya, ketika CS-nya istri raja Mesir ini datang ke istana raja Mesir, kemudian raja Mesir memerintahkan Yusuf untuk keluar. Begitu mereka melihat Nabi Yusuf, enggak sadar pisau yang ada di tangan mereka untuk memotong roti. Begitu mereka melihat Yusuf keluar dari kamar, falamma ra'aynu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillah ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Tanpa sadar mereka memotong-motong tangan mereka sendiri dengan pisau tersebut, karena kagum kepada kegantengan Nabi Yusuf, sampai-sampai mereka menyatakan ini bukan manusia, ini malaikat, enggak mungkin gantengnya seperti ini. Maka istri raja Mesir menutup pintu-pintu istananya, pintu rumahnya dia tutup, jendela dia tutup, dikunci Nabi Yusuf. Nabi Yusuf lari. Mungkin kalau ada laki-laki sekarang digoda oleh wanita yang cantik jelita seperti lari, mungkin akan dikatakan ini orang enggak normal. Ya kan? Nabi Yusuf lari garap pintu. Udah lari dikejar, faqad qaddat qamisu minhu. Ditarik celana Nabi Yusuf dari belakang sampai robek koyak bagian belakang. Bayangkan ya. Begitu sampai di pintu, raja datang. "Hai, apa-apa ini kok kejar-kejaran?" Dia bertingkah. Dia ingin memperkosaku. Apa balasan tuh orang yang ingin memperkosa istrimu kalau bukan azab siksaan atau penjara? Kondisi yang seperti ini, kalau menurut pengalaman hidup kita sehari-hari, ucapan siapa yang akan dipegang? Pasti ucapan perempuan kan? Karena secara pengalaman bukan laki-laki, bukan wanita, mohon maaf, yang memperkosa laki-laki, tetapi sebaliknya, iya kan? Maka bingung raja. Tapi Allah membela Nabi Yusuf. Tiba-tiba anak bayi yang belum bisa ngomong bisa bicara langsung berkata,
lihat aja celana Yusuf. Kalau koyaknya dari depan, berarti Yusuf yang salah, istrimu benar. Tapi kalau celana Yusuf koyak dari belakang, berarti Yusuf benar dan istrimu yang dusta. Begitu dilihat celana Nabi Yusuf oleh raja, koyaknya dari belakang. Bagaimana menyalahkan Nabi Yusuf? Misalkan dia nabrak orang, mobil dia rusak di depan, bagian depan. Mobil orang lain rusak bagian belakang, terus nuduh orang lain yang nabrak dia, kan enggak nyambung. Ya. Yeah. Coba bayangkan jemaah. Ujian begitu besar menimpa Nabi Yusuf. Dikejar oleh istri raja Mesir. Ya. Yeah. Seorang anak muda misalkan, masih muda, lagi syahwatnya sedang sempurna dan anak muda, single, jomblo lagi. Ya. Yeah. Tiba-tiba masuk ke kamar kosnya, ke kamar hotelnya, perempuan yang cantik jelita membuka pakaiannya, mengunci pintu dan meminta dia berzina dengannya. Kalau abang gak mau berzina, saya akan berteriak bahwa abang memperkosa saya. Tapi kalau abang mau, saya kasih uang $200. Gimana tuh? Syaitan pun mulai bermain. Inna Allah ghafurur rahim. Allah maha tahu, Allah maha pengampun. Minggu depan juga mau umroh, nanti di sana di depan Ka'bah yang banyak istighfar. Ya bagaimana lagi, kita kan anak Adam, kata Pak Ustaz, setiap anak Adam pasti banyak buat kesalahan. Potongan hadis berikutnya enggak dia lanjutkan. Bahwa sebaik-baik anak Adam yang banyak melakukan kesalahan, banyak pula bertaubat. Apa yang membuat Nabi Yusuf selamat, jemaah? Ini yang penting kita kaji. Dari ujian yang begitu besar. Berat enggak, jemaah? Berat enggak kalau dapat ujian kayak ini? Hah? Coba tunjuk tangan. Berat, Bang? Kok tahu Abang berat? Kok bisa tahu Abang berat? Mudah-mudahan bukan karena pengalaman pribadi ya. Baik, berat ya, pasti berat lah, ini syahwat. Nabi Yusuf masih anakmu muda yang menggoda beliau istri raja Mesir. Jelek-jeleknya orang Mesir enggak ada yang hidungnya angka 8. Jelek-jeleknya orang Mesir hidungnya angka 7. Paham ya? Beda dengan kita orang yang Indonesia, katanya ganteng, katanya cantik, walaupun hidungnya angka 8. Ya. Dan yang menggoda istri raja bukan wanita Mesir biasa. Mungkin kalau yang menggoda kita istri seseorang laki-laki yang ganteng, digoda oleh istri raja Somalia, lari mungkin lumrah. Karena yang goda dia istri raja Somalia. Ya. Atau karena umur dia yang udah tua, umurnya udah 60 tahun, 70 tahun, walaupun ada katanya semakin tua, tapi tua keladi, semakin tua semakin jadi. Tapi rata-rata kalau ada umur 60 ke atas kan udah beda. Ya. Mungkin kalau ada orang yang digoda oleh wanita selamat dari godaannya karena dan umurnya udah 60, 70 tahun, kita enggak heran. Ya kan? Kita enggak heran karena umurnya udah tua. Ini anak muda belasan tahun. Masa-masa sempurna syahwatnya, masa-masa hararah, ya. Bergejolak syahwatnya, bisa selamat. Ini yang luar biasa pada Nabi Yusuf. Apa sebabnya, jemaah? Padahal dalam ayat itu kata Allah, walaqad hammat biha, istri raja Mesir cukup hasrat sudah. Udah lost control, syahwatnya betul-betul bergejolak terhadap Nabi Yusuf. Dan enggak usah dibayang-bayangkan seperti apa gejolaknya. Paling adik-adik kami masih jomblo dan single, ya. Kemudian Allah menyatakan wahama biha, dan sudah ada terbesit di hati Nabi Yusuf untuk wanita ini yang sifatnya manusiawi. Maka Allah katakan rahasianya, kadzalika linasrifa anhu su' laula an ra'a burhana rabbih. Andai kata Yusuf tidak mengingat kebesaran Rabb-nya, Nabi Yusuf akan jatuh. Mengingat Allah, jemaah. Betapa banyak nikmat Allah kepadaku. Betapa banyak kesempitan Allah angkat dariku. Berulang kali aku naik pesawat, ya, hampir mati tapi masih selamat. Terjadi insiden lalu lintas berulang kali, saya masih selamat. Tsunami terjadi, saya masih selamat. Doa saya dalam kesempitan Allah kabulkan. Kali ini Allah uji saya dengan maksiat ini, masa saya tidak mau meninggalkannya? Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, ya. Maka ini akan menghardik dia. Mengingat kematian, ini akan dibalas. Dia ingat hadis Nabi bahwa orang yang berzina di hari kiamat, mereka dikumpulkan dalam sebuah wajan yang berisi air yang mendidih, maka mereka dimasak dalam wajan tersebut secara bersamaan, dan kemaluannya ditusuk dengan besi dari api neraka.
ini juga akan menghardik dia. Maka setelah itu Allah katakan kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Ini rahasia yang kedua. Demikianlah kami memalingkan Yusuf dari kejelekan tersebut. Sesungguhnya Yusuf dari hamba-hamba kami yang mukhlasin, hamba-hamba yang sudah diikhlaskan. Dan seorang hamba tidak pernah menjadi mukhlasin kecuali dia sudah menjadi mukhlisin. Karena ikhlas maka dia dijadikan hamba-hamba pilihan. Keikhlasan dalam beribadah itu menjaga kita dari maksiat yang. Ini beberapa sebab, wallahu a'lam bishawab. Lanjut lagi. Hah? 9:30. Bagaimana? Mata udah pada sayu itu saya lihat. Wattnya sudah mulai berkurang. Kalau saya memang datang untuk berdakwah. Lanjut. Baik. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan atas pencerahan dan ilmu Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta kadzalika ya. Bagaimana jika seorang pernah menyebarkan berita hoax di media sosial dan orang tersebut sudah meninggal tidak sempat bertaubat? Pertanyaannya, apa urusan ada dengan orang yang sudah mati? Ya kan? Ya kan? Itu jawaban mudahnya kan? Apa urusan saudara? Dia sudah mati. Ya. Maka yang perlu kita tanya, apa yang bisa saya lakukan buat dia? Ya, istighfar. Beristighfar, minta ampunan kepada Allah untuk dia, semoga dia diampuni. Nah, semoga orang tersebut diampuni dan hendaknya dijadikan sebagai pelajaran agar kita tidak melakukannya. Adapun orang tersebut, semoga Allah mengampuni dosanya. Dan kalau bisa diklarifikasi, berita tersebut diluruskan agar dia tidak mendapatkan dosa yang sifatnya MLM, multi level marketing, ya diluruskan. Karena semakin banyak orang yang sesat dengan fatwa dia, akan semakin banyak pula dosa yang harus dia tanggung. Wa la yahmiluna auzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min auzari alladhina yudhillunahum bighairi 'ilm ala sa'a ma yazurun. Dan ayat-ayat serta hadis tadi lainnya yang menerangkan bahwa orang yang menjadi sebab orang lain sesat, dia akan menanggung dosa orang lain. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bismillah, semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan kita. Amin ya rabbal alamin. Hidup di masyarakat yang masih awam tidak mudah Ustaz. Insyaallah. Sudah sebaik mungkin kita sampaikan kebenaran, malah kita diasingkan, dikucilkan, bahkan dimusuhi. Gimana kiatnya agar kita tegar Ustaz? Jazakallahu khairan. Jawabannya barakallahu fiik. Mengingat konsekuensi hidup di dunia. Yang pertama, ada nasihat yang indah dari Hasan Al-Basri. Kata beliau, hendaknya engkau selalu melupakan dua hal dan selalu mengingat dua hal. Dua hal yang mesti engkau selalu lupakan adalah kebaikan kamu terhadap orang lain dan kejelekan orang lain terhadap kamu. Dan dua hal yang hendaknya selalu kamu ingat adalah kebaikan orang lain kepadamu dan kejelekan kamu terhadap orang lain. Ini akan membuat seorang hidup merdeka di dunia ini. Iya. Kedua, kita hendaknya selalu mengingat bahwa kita mati sendirian, dibangkitkan sendirian, ya dihisab sendirian, di mizan sendirian, di asirat sendirian, di alqantarah sendirian, dan andai kata dilemparkan ke dalam neraka Allah, iya dan bilah juga sendirian. Apa urusannya dengan manusia? Ya. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Seluruh yang di langit, yang di bumi, datang menghadap kepada Allah sebagai statusnya adalah sebagai budak sahayanya Allah. Wa kullum atihi yaumal qiyamati farda. Dia menghadap kepada Allah dengan seorang diri. Itu apa kita pedulikan? Ya. Jangan sampai gara-gara manusia kita melanggar agama Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang lain, orang tua kita enggak bisa buat apa-apa dengan kita. Ya, begitu kita mati, andai kata istri kita setia, anak kita setia, mau enggak kita minta tolong 7 malam pertama kalian semua ikut tidur bersama saya dalam kubur? Ada yang mau? Enggak mau. Ya kan? Jangankan orang istri sendiri enggak siap. Jangankan 1 malam, 1 jam pun enggak siap dia nemenin kita dalam kuburan. Apalagi kalau istri enggak punya agama Allah, memang sebelum mati dia udah banyak doa, kapanlah suamiku ini dimatikan ya Allah, kasihan kali suamiku ini ya Allah, matikan saja ya Allah, pada tujuannya ingin dapat warisan dan ingin nikah lagi.
Ya, masa iddah belum habis, dia udah nikah. Bahkan mungkin enggak sampai, belum sampai seminggu suaminya meninggal, dia udah nikah lagi. Apalagi orang lain. Dengan mengingat itu, kita akan tetap tegak. Kemudian mengingat ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan keutamaan untuk orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah yang telah kita bahas di kajian tadi pagi. 6. Kemudian banyak mengingat akhirat. Banyak mengingat perjalanan yang masih begitu panjang dan mengerikan setelah kematian. Kemudian bersabar. Bersabar. Kemudian mengingat ujian yang menimpa para nabi, para rasul dan para sahabat nabi. Di antara sahabat nabi ada yang mohon maaf, sahabiah wanita Sumayyah. Sahabat wanita sahabiah nabi yang pertama kali meninggal di medan dakwah nabi. Ditombak kemaluannya, mohon maaf, oleh Abu Jahal dengan pelepah kurma sehingga meninggal dunia. Ya, kita belum sampai seperti itu kan. Kita tidak semulia nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya. Ya, latar belakang kita mungkin jauh lebih parah daripada orang yang sedang kita dakwahi. Tapi Nabi pernah dilempari dengan kotoran onta sedang sholat. Padahal Nabi adalah orang yang paling mulia, orang yang paling baik di sisi mereka, orang yang paling jujur. Begitu Nabi mulai menyampaikan kebenaran, Nabi dikatakan tukang sihir, dikatakan orang gila, dikatakan penjahat, memecah belah umat. Apalagi kita ketika sebelum hijrah mungkin lebih parah, bahkan hijrah pun masih setengah-setengah. Yang kita dakwai teman kita yang punya kartu merah kita, ya, yang punya kartu apa? Hah? Kartu as, yang punya kartu as kita, walaupun nggak layak bagi dia mengingat masalah melalui yang kita lihat dari seseorang adalah kondisi dia sekarang bukan yang dulu, maka hendaknya kita lebih bersabar ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Perlukah kita menanggapi oknum yang suka mengajak debat dan menjelek-jelekkan dakwah sunnah? Yang pertama, barakallahu fi, kata penyair Arab, al-jahlu bi syi'atullah. Karena dia tidak tahu, akhirnya dia memusuhi. Maka usahakan jangan gunakan kalimat ini. Jangan katakan memusuhi. Katakan saya karena mungkin belum tahu. Bukan karena dia memusuhi. Karena belum tahu, akhirnya dia memusuhi. Karena kalau kita sudah bilang dia musuh, ini akan menutup pintu hati kita untuk menasihati saudara kita. Al-jahlu bi syai'atullah, karena tidak tahu akhirnya dia memusuhi. Tak kenal makanya tak sayang, tak sayang makanya tak cinta. Agar kebencian itu hilang darinya yang disebabkan karena ketidaktahuan, angkat ketidaktahuan dia itu dengan menjelaskan kebenaran yang sesungguhnya kepadanya dengan hikmah. Nabi menyatakan, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Apabila Allah memberikan hidayah kepada seseorang dan engkau sebabnya, itu lebih baik daripada unta merah. Kedua, doakan. Doakan. Ya, dalam sujud kita, ya, dalam waktu-waktu mustajab kita agar orang tersebut mendapatkan hidayah. Umar dapat hidayah setelah Nabi berdoa, yang mana Umar sebelumnya cukup kejam terhadap kaum muslimin. Ya, cukup kejam terhadap kaum muslimin. Yang ketiga, jamaah, diajak diskusi dengan santai dengan memperhatikan nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai akhlak. Tapi kalau orang ini memang tipikalnya karakternya suka debat, maka dijauhi. Karena kata Nabi, ma dhalla qaumun 'anil huda ba'da idz kanu 'alayya illa utul jadal. Merupakan sebab seorang itu sesat dari sebuah hidayah yang telah Allah berikan kepadanya karena suka debat. Tadinya yakin dia terhadap suatu hukum yang ada dalam Al-Quran dan Hadis, karena suka debat di medsos akhirnya jadi ragu. Setelah itu mulai mengikuti kesalahan. Lebih parah dari itu, dia mulai memerangi dan menyalahkan sesuatu yang dahulu dia diyakini itu benar dan ayat dan hadis pun jelas dalam hal itu. Sebabnya utul jadal, suka debat. Sebagian orang Iqra 3 belum lewat, suka debat di medsos. Iqra 3 belum lewat, weh nama hocikolong, ya, suka debat dalam masalah agama. Begitu nggak mampu jawab, nelpon ustaz. Yang sibuk akhirnya ustaznya dibuat sama dia. Ustaznya nggak punya Facebook, akhirnya harus ikut bingung dengan dia gara-gara akun Facebooknya, status Facebooknya. Sebagian orang memang suka gitu, taruh status,
terus nunggu komentar, dikomentari lagi. Pas mentok baru telepon ustadznya. Yang dia bahas materi-materi yang kaliber sekaliber dia belum layak membahas itu. Asma'u sifat dan semisal dengannya. Ya. Tutup itu debat jamaah. Itu sebab kita meragukan sebuah kebenaran yang telah kita yakini sebelumnya. Kalau diskusi ilmiah sambil santai mencari kebenaran, kita lihat ini orang memang mencari kebenaran, maka kita berikan. Ya, kita sampaikan dengan hikmah. Naam, wallahu a'lam bishawab. Ini masalah golput, masalah memilih sudah pernah ditanyakan sebelumnya. Saya tidak mau banyak menjawab hal ini karena ini hari-hari sensitif. Ya. Dan sudah kita jawab di pertemuan yang lalu dengan jawaban yang wallahu a'lam, jawaban yang saya rinci dan insyaallah jelas dan gamblang ya. Baik, bagaimana dengan kaedah ambil baiknya dan buang buruknya? Bisa benar, bisa salah. Bisa benar, bisa salah. Ya. Yeah. Bisa benar apabila dalam bab nasihat. Ini ada orang memang dia suka maksiat, suka salah. Suatu ketika ngasih nasihat buat kita dan kita sedang salah. Kamu janganlah lakukan maksiat itu. Kita terima walaupun dia punya keburukan dalam sisi lainnya. Ini benar kalau ini penempatannya. Ambil baiknya, buang buruknya. Kita sedang dinasihati oleh dia, kamu bertakwalah kepada Allah, kamu jangan sering masbuklah. Kita tahu ini orang lebih parah dari kita, maka ambil baiknya, tinggalkan yang buruknya. Ini benar. Tetapi kalau kaidah ini diterapkan dalam masalah belajar, ini keliru, bahkan kontradiksi dengan kondisi dia. Kita baru mau belajar, kemudian ambil sembarangan dari guru sembarangan yang tidak kita ketahui. Yang tidak kita ketahui tersebut bisa jadi memang layak dijadikan guru dan bisa jadi tidak layak. Nah, kalau kita katakan ambil aja dulu, nanti yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan, berarti dia lebih berilmu daripada orang yang akan dia jadikan sebagai guru. Berarti sudah saat dia ngajar bukan belajar. Ya. Sekarang seorang murid belajar kepada seorang guru, bagaimana dia bisa tahu ini salah itu benar? Kalau dia belum punya ilmu, ya kan? Oleh karenanya kata Imam Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilm dinun fanduru min aina ta'khudhu dinakum. Ilmu agama ini agama, prinsip agama, maka lihat kalian kepada siapa mengambilnya. Kita lihat backgroundnya, kemana dia belajar, ya, kepada siapa dia belajar, siapa guru-gurunya, dari mana dia belajar kitab-kitab tersebut, akidah tersebut. Karena enggak mungkin orang yang tidak pernah belajar akidah yang benar mampu mengajarkan akidah yang benar, ya kan? Sebagaimana orang yang enggak punya kapasitas bahasa Inggris mampu ngajar bahasa Inggris, kan enggak mungkin. Dan kita pun tidak mungkin bisa menilai bahasa Inggris dia ini salah, jangan saya ambil. Kayak grammar ini benar, saya ambil. Berarti dia lebih cerdas daripada yang ngajar. Berarti kaidah yang benar sebelum dia belajar, kaji dulu siapa gurunya. Bagaimana dia bisa mengetahui itu orang layak dijadikan guru sedangkan dia belum berilmu? Maka cara yang pertama, bertanya kepada orang yang berilmu. Misalkan dia berada di sebuah daerah, ya, di situ ada seorang yang ingin dia berguru kepadanya. Karena orang yang belum kita kenal, bisa jadi dia memang layak menjadi guru kita, bisa jadi tidak, ya kan? Dan prinsip adalah berhati-hati, itu lebih baik. Andai kata kita tidak belajar kepada seseorang karena kita belum kenal dia, maka itu jauh lebih baik daripada kita langsung belajar kepada seseorang yang belum kita kenal, yang rupanya dia salah, enggak layak jadi guru. Daripada kita tidak belajar kepada seseorang yang dia layak menjadi guru karena kita belum kenal dia, bukan karena kita membencinya. Maka cara yang pertama, bertanya. Kita misalnya meraja di sebuah daerah A, kita tanya kepada ustadz yang berilmu, kita anggap berilmu amanah, yang kira-kira tahu tentang orang ini, bagaimana akidah dia. Ya, bagaimana prinsip dia dalam agama? Nanti ini ustaz, kalau dia jujur berilmu akan, oh jangan, akidah dia demikian, ini buktinya. Ini ayat, ini hadis yang bertentangan dengan akidah dia. Ini ayat, ini hadis bertentangan dengan ucapan dia ini buktinya, ini bukti. Ya. Atau kalau ustaz tersebut, oh bagus, belajar. Cara kedua, lihat background dia.
di mana dia belajar. Karena yang namanya buah tidak jauh dari pohon, jatuh tidak jauh dari pohonnya. Enggak mungkin pohon durian mengeluarkan buah mangga. Enggak mungkin buah durian jatuh di buah pohon pisang. Begitu pula seorang murid, kalau gurunya sesat, dia kemungkinan besar juga sesat, kecuali setelah itu dia bertobat dan kembali belajar kepada yang tidak sesat. Ketika melihat akhlak dia sehari-hari, akhlak dia sehari-hari, bagaimana dia mengaplikasikan ilmu dia, ya akhlak dia. Kemudian yang berikutnya kata Syekh Shalih Fauzan, lihat ya buah pendidikan dia dari orang-orang yang belajar bersama dia. Ke mayoritas orang yang belajar bersama dia, bagaimana sikap mereka sehari-hari, ya mereka orang yang suka melakukan keonaran atau seorang yang rahmat. Kalau mereka semuanya rata-rata tidak benar sikapnya dan dia adalah gurunya, maka kemungkinan besar dia yang salah, karena mereka adalah murid-muridnya. Bedanya kalau satu dua, bisa jadi itu faktor pribadi murid itu sendiri. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya kira waktu telah habis ya. Nah, kurang lebih saya mohon maaf dan kita memohon kepada Allah yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini di tempat yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita semua di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan saya minta izin besok pagi mungkin meninggalkan Al-Khor menuju duha, dan insyaallah pada asar kami dan saya dan Bang Fadil terbang ke Indonesia, dan ingin saya sampaikan mungkin besok subuh ada yang dapat hadir. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama saya di Al-Khor, di Wakra atau di Doha ada sikap-sikap atau tingkah laku yang kurang menyenangkan atau etika yang tidak baik. Ya, adapun dari jamaah Indonesia tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Gimana enggak baik, selalu makan kambing. Sampai-sampai Bang Fadil bilang ya dalam hadis, safar itu potongan azab, tapi kalau ke safar ke Qatar ini bukan potongan azab tapi potongan nikmat. Ya, subhanallah. Jazakumullah khair atas jamuan dan kedermawanan antum kepada kami, dan semoga Allah Jalla wa'ala membalasnya dengan yang lebih baik. Dan sebagaimana Allah telah mempertemukan kita di Qatar ini, semoga Allah kembali mempertemukan kita di tempat yang lainnya dengan kondisi iman kita yang lebih baik, serta di dalam surga firdausnya di hari kiamat ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.